Hai korang, so kali ni kita akan buat resepi churros. Dan Ellie akan bahagikan tips macam mana nak pastikan churros korang masak dengan elok, tak hangit dan elok je terbentuk. Mula-mula sekali kita nak panaskan kita punya pan dulu. Kemudian masukkan air, sedikit mentega. Bila dah nampak air dah mendidih, kita punya mentega pun dah macam melting kan. Masukkan gula dan juga sedikit garam untuk sedikit rasa. Masukkan sedikit esen vanila untuk bagi dia kurang hanyir kejap lagi. Bila dah nampak dia mendidih macam ni, kacaukan dia dan lepas tu masukkan tepung. Dan bila masuk tepung ni, cepat-cepat turunkan suhu tu tau. Dan kacau. Kacaukan dia. Jangan risau kalau nampak dia macam berketul-ketul lampi tu kan. Tak apa. Memang awal-awal memang dia akan macam tu. Teruskan mengacau. Boleh pakai sama ada sendok kayu ataupun spatula macam ni. Kacaukan dia sampai dia jadi macam ni. Nampak tu dia dah macam segumpal macam ni. Kalau nampak dia macam ada yang putih-putih ni kan. Tepung yang tak mix lah tu. Korang ketukkan dia sampai lah dia mix. Okay. Lenguh je tangan. Asyik berganti je tangan. Okay, bila ni nampak sembati elok macam ni kan. Sekarang ni kita akan masakkan untuk masa yang sekejap. Dalam masa 30 saat macam tu. Naikkan suhu api. Kacau, jangan berhenti. Kita buat macam ni sebab kita nak masakkan dia punya tepung gitu. Jangan berhenti tau. Kalau kata berhenti mau, nanti tak pasal-pasal tak jadi ni. Korang akan perasan nanti bila dah naik suhu tu, dia lagi susah nak melekat. Dan tiba-tiba korang akan perasan korang punya shooks ni, ni namanya shooks lah, akan lebih lembut. Sekarang ni korang boleh tutup api. So boleh angkat. Okay, dan kemudian kita akan masukkan dekat dalam mangkuk kita ni. Nampak senang je dia jatuh plop macam tu. Terkejut sikit je. So sekarang ni apa yang kita nak buat, kita nak bagi dia sejuk sebentar. Ellie lenyitkan dia macam ni supaya nanti dia senang nak sejuk. Okay, biarkan sekejap. Sementara dia sejuk tu, jom kita buat dia punya sugar coating dia. Senang je. Letakkan sedikit gula dan juga sedikit serbuk kulit kayu manis ataupun serbuk cinnamon lah. Lepas tu kacaukanlah dia. Yang ni nanti kita nak coatkan kita punya churros tu. Dah siap dah. Okey, jomlah kita tengok apa khabar dengan adunan kita tu. Okey, tengok tu dia dah macam tak berasap sangat. Bila korang tekan macam ni pun tak berapa panas kan. So, kita dah ready untuk masukkan telur. Masukkan sebiji demi sebiji. Dan kemudian terus kacau. Awal-awal tu memang dia macam susah nak tercampur. Dia macam tak adun dengan elok tau. Tak apa, korang kacau dan lenyitkan dia. Full. Lepas tu lenyit. Last sekali nanti dia akan jadi macam ni. Nampak tu? Ada gaya-gaya macam mashed potato sikit. Lepas tu barulah kita masukkan telur yang seterusnya. Dan buat sekali lagi macam tadi. Aduh, roboh tangan aku. Rasa macam nak naik masa dah. Kalau lenguh tu tukarlah tangan je. Memang wajib kita pukulkan telur ni waktu dia masih suam-suam lagi. Jangan tunggu dia sejuk. Sebenarnya lah, kalau kata nak pakai mixer pun boleh je. Jomlah kita bersenam sikit kentong baru ni. So sekarang ni kita dah ready untuk masuk dekat dalam piping bag kita. So untuk churros ni, Ellie akan pakai saiz 6. Okay, kita akan pakai star tip macam ni. Sementara tu, jom kita panaskan kita punya pan. Sekarang ni, nak jatuh. Sekarang ni kita nak gorengkan dia pula. Masukkan minyak. Ada dah dalam 1/3 macam tu. Supaya dia tak hangit tau. So sekarang ni sementara minyak tengah nak panas, kita masukkan shooks kita ni dalam piping bag.
Dan jangan lupa siapkan kita punya para ni siap-siap. Okay, so sekarang ni kita punya barang semua dah siap dah. Para dah ada, minyak dah ada. Dan kita punya adunan syurus ni pun dah ada. Sediakan juga kita punya gunting. So macam mana kita nak tahu sama ada dah panas ke belum kan? Tahu, ramai yang tak ada termometer tu kan. Ni dia celupkan sikit, nampak dia dah goreng dah tu kan. Maksudnya dah sedia untuk masak. Okay, so sediakan korang punya piping bag dan juga gunting ni. Dan potong secara menegak. Tekan. Jangan goreng banyak-banyak sekali. Goreng sikit-sikit dulu. Api habis. Betul. Waktu ni lah juga api aku nak habis. Nampak tu. Bila tiba-tiba korang punya minyak tak panas, dia akan pecah macam ni. Jangan lupa untuk terbalik dia sekali, okay? Dia tak adalah nak golek-golek sendiri. So, kita kena terbalikkan dia. Macam tu. Wah, yang belah sini. Tak apalah. Nampak tu. Supaya dia masak dengan sekata, korang memang kena terbalikkan dia. Bila dah golek kali ke, buat apa dah ni? Kali keempat eh. Dah boleh angkat dah lah tu. Yang ini punya lah susah nak golek. Gitu. Bila warna ni dah macam ni, boleh angkat dah lah tu. Baik eh, panas. Aku baru cakap. Baik tak kena. Bagi dia sejuk sebentar. Dan lepas tu kita paipkan lagi. Okay. Tip untuk dia elok jatuh kan. Potong dengan straight macam ni. Okay. Lepas tu bila korang nak potong, potong betul-betul dekat dengan dia punya tip ni. Selalunya bila dah gorengan kedua, ketiga lepas tu, korang akan perasan dia lagi cepat masak. Nampak tu. Kalau macam ni maksudnya minyak korang dah terlampau panas. So, make sure turunkan. Okay. Nampak beza dia eh. Okay. So, sekarang ni minyak terlampau panas. So, biar dia turunkan sikit dulu. Bila dia dah lepas toast tu, jangan lupa untuk masukkan dekat dalam kita punya sugar coating kita. Kalau straight elok macam ni bolehlah golek. Tapi kalau kata tak boleh, buat macam ni je. Settle dah korang punya curus. Okay. Kalau katalah korang tak biasa nak paipkan terus dekat dalam kuali tu kan, apa yang korang boleh buat? Paipkan dekat atas baking paper. Letak je lah apa pun asalkan dia tak gerak. Alamak, gunting aku mana? Takpelah, kita potong macam ni je. Tapi tak lawa lah. Okay. So, lepas tu kita boleh goreng macam biasa. Pegang baik-baik eh. Masukkan terus dengan baking paper eh. Dan pastikan korang punya curus ni semuanya tenggelam dengan minyak. Sebab nanti nampak tu dia dah start pecah. So, kita akan terbalikkan dia secepat mungkin. Cara macam ni yang bestnya lah. Korang punya curus tu, dia akan straight tau. Nampak? Straight elok je. Cuma, bagi Ellie lah yang tak berapa syoknya, dia lagi senang merekah sebab bawah masak lagi cepat daripada atas. Jangan lupa untuk golek-golekkan dia sekali eh. Kalau tanya pendapat Ellie lah, Ellie lagi suka yang jenis picit dan potong macam ni. Curus ni, kalau katalah korang goreng tak sampai 3 minit, tak sampai 5 minit, maksudnya minyak korang terlampau panas. Dia kena slow and steady je macam tu. Okay? Aku nak ke mana dah tu? Tips untuk dia tak merekah, lepas je korang dah pipe, bila dah masak bawah tu, terus pusingkan dia. Supaya belah bawah dengan belah atas dia tu masak dengan sekata. Okay? Yelah, ada je. Kadang nampak macam dia terbelah sikit tu. Tak apa. Curus ni, kalau kata nak kaut,
kita kena masukkan dia waktu dia suam-suam macam tu. Tapi biasalah kadang-kadang bila kita buat kerja tu terlupa kan. Okey je. Bila dah siap, bolehlah kita hidang. Yang lawa-lawa kita letak yang atas. Untuk churros ni kan, Ellie dapat dalam 15 ke 17 batang macam tu. Ha. Okey, jom kita cuba satu. Kita ambil yang yang mana eh? Ha, jom kita ambil yang ni. Nampak tu yang macam ni dimasak elok. Sedap. Yang ini pula yang tak berapa masak dengan elok sebab api terlalu panas dan dia masak terlampau cepat. Jadi dia lebih hangit dekat atas dan dekat dalam dia nampak tu. Dia macam tak berapa masak dengan elok. Nak buat coklat dipping tu senang je. Kita kena ada sedikit coklat. Nak pakai coklat chips ke coklat masakan pun boleh. Lepas tu kita akan tuangkan krim masakan. Janganlah pergi letak susu pula ya. Tak pasal-pasal nanti korang punya coklat tu sis pula. Dan kacau. Kena pakai krim masakan ataupun whipping cream. Selain daripada cara ni, kalau katalah korang nak buat double boiler ke ataupun nak masuk dalam microwave ke pun boleh juga. Dah siap dah coklat dipping kita. Senang je kan. Wajib pekat tau, baru sedap. Alright, jom kita dipkan dekat dalam coklat sauce kita. Sedapnya. Tengoklah yang belakang tu macam mandom aja nak makan churros tu. Bila korang penyek dia pun, nampak tu. Dia kembang balik, elok je. Ini adalah tekstur churros yang elok. Gebu dekat dalam, crispy dekat luar. Ellie sebenarnya kalau makan churros ni lah, Ellie lagi suka tak ada gula sebenarnya. Kosong macam ni je. Tapi dah nama pun churros kan. Secara tradisionalnya memang churros ni dia akan salutkan dengan gula tu. Tapi ikutlah, kalau kata korang tak suka, korang suka cara yang macam Ellie ni, tak payah kawan tak apa. Sedap. Satu lagi cara adalah makan dengan dipping sauce. Dipping sauce coklat ke, caramel ke, cheese. Alah, semua benda korang nak dip dengan cheese kan. Alright, so selamat mencuba. Ellie nak makan dulu. Bye bye.